Pemirsa, berlibur ke Pulau Bali, wisatawan tidak henti-hentinya disuguhkan sejumlah destinasi wisata baru. Salah satunya objek wisata yang memamerkan puluhan ribu lukisan kumpulan koleksi avatar karya seni Superlatif dalam format digital. Superlatif Gallery menjadi galeri offline NFT atau non-fungible token pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara. Galeri offline NFT atau non-fungible token pertama di Asia Tenggara telah hadir di Pulau Dewata, Bali. Berada di pusat wisata Kuta, galeri ini memajang puluhan ribu lukisan kumpulan avatar dalam format digital. Kehadiran galeri ini mendapat apresiasi dari Wamen Parekraf Angela Tanusudibio yang melihat langsung hasil karya para seniman NFT. Sangat positif sih saya lihat. Wamen sama staff-staffnya juga benar-benar sangat mengapresiasi dan memberikan feedback yang positif. Keberadaan Superlatif Gallery membuat NFT semakin meluas, sekaligus menjadi perantara bagi seniman lokal agar bisa memamerkan karya mereka dan menjualnya di marketplace NFT. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.